Oke, balik lagi bareng gue Chandra Gaming. Kali ini gue mau review akun punya Bang Fafa dengan IGN EXI Rengetsu dan juga mau gacain akun dia sekalian gitu. Di sini ada Utega, Katun, Roravel dan juga Tsubasa. Hero-nya lumayan banyak ya. Dia VIP 8 tapi dia top CP di server 180 kayak gitu. Gila sih. Top CP dia ya, top 1 dia. Di sini hero darknya lumayan banyak ya, tapi footnya jarang, dan di sini ada hero like dengan footnya lumayan juga. Terus di sini food auroranya seharusnya bisa ke multi warna T4 sih, dan kartunya kayaknya belum bisa ke multi warna karena di sini dia udah immortal, butuh mitos buat naikin aurora ke multiwarna T4. Oke, langsung kita buka Uteganya. Uteganya dia pakai Holy Dome celurit dan dia udah mulai nyicil equip bintang 4 ya. Udah mulai nyicil equip bintang 4, dan kalau kalian pakai celurit itu minimal emang mitos ya. Minimal emang mitos biar damage skill meningkat hingga 2 kali lipat ya gitu. Dikalikan 2 ya gitu. Itu bagus banget. Ketika darah di bawah 30% itu damage kita bakal naik gede-gedean ya gitu. Oke, terus pedang Aries, dia pakai Aries ya. Terus dia pakai rune-nya pakai perkasa. Terus penghancur senjata, penetrasi dan juga gencar ya tentu ya. Terus gioknya 2 merah dan set kuning, set orange ya. Terus Tsubasa pakai Taurus tentu, wah gila, kurang satu lagi dia Taurusnya ya di bagian kepala itu, satu lagi udah keluar efek di belakangnya itu ya. Efek bintangnya ya, Taurus. Rune-nya dia pakai penghancur senjata, terus harmoni, telan dan juga dodge ya. Dia pakai dodge. Kalau nggak pakai dodge bisa pakai monolet ya menurut gue gitu. Dodge juga bagus ya gitu. Terus dia gioknya tadi merah semua, kemudian gear eksklusifnya satu lagi plus 30 ya. Bagus banget kalau plus 30 bisa begitu masuk dia langsung bawa dua efek apa ya? Efek benci di kepala dia itu. Nah, langsung stuck dia ya, nambah stuck dia. Terus dia udah pakai lagu spirit primitif, bentar lagi dia mau multi warna anjir. Dia sering banget dapat batu berarti ya. Bagus banget ini auroranya, set 3 pakai Holy Dome immortal ruang, tentu nambahin heal kan. Dan ini udah mitos, berarti dia emang sering banget dapat batu modifikasi ya. Sering banget dia dapat batu modifikasi, mantep lah. Pakai paramedis, monolet ya, pemurnian dan juga heal, mantap sekali. Ya, rune proteksi, kalau rune nyawa dari Tsubasa. Auroranya set kuning. Oke, lanjutnya Fel. Fel bintangnya masih cakadut juga. Fel buat nemenin Utega juga bagus banget ya, buat nambahin racun, jadi stacknya nambah ya si Uteganya. Di sini dia pakai monolet tegar, terus perisai dan juga guncang. Oke, guncang. Guncang oke juga buat si Fel. Terus gioknya dia pakai minimal orange sih seharusnya, tapi di sini masih ungu nggak masalah sih. Terus Katun, Katun minimal udah set 3 juga Katunnya. Terus minimal ini gear eksklusifnya itu plus 20 ya kalau ditaruh belakang. Dan di sini pakai buku, menurut gua bukunya lebih baik dipakai si Fel sih kayaknya. Jadi perisainya yang dipakai Katun. Dia pakai Scorpio. Scorpio ini kayak refleks ya, hampir kayak rune refleks kayak gitu. Refleksi maksudnya. Akselerasi, heal dan juga pemurnian. Oke. Okay. Terus dia masih set ungu, minimal set orange ya. Terus helpernya dia pakai Lorelei, udah primitif juga. Dia pakai, kalau enggak Katun bisa sih pakai Holy Dome ini ya. Pakai Holy Dome ini juga bagus ini seharusnya Lorelei. Karena ini legend HP lumayan juga. Ya. Kita cek rune-nya pakai heal, terus perisai, tegar dan juga dodge ya. Dan juga dodge, dia pakai set ungu juga. Bagus banget Lorelei kalau ditaruh ke helper ya gitu. Selanjutnya Spekte, ya ini tim keduanya mungkin ya. Spekte Labis. Labis jadi tim kedua dia gitu. Di sini ada Nidok dan juga Bradley, jadi tipe darknya lumayan juga dan tipe like-nya juga lumayan ya.
Ini kartunya bentar lagi bisa ke apa ya? Bisa ke multi warna juga, mantap lah. Kita cek yang lain dulu sebelum gacha ya. Kita juga bakal gacha banyak banget soalnya ya. Kita juga bakal gacha banyak banget. Kita cek petnya. Petnya dia baru satu SSR. Baru satu SSR yang api. Dan kalau pakai Putri Duyung juga lumayan sih. Putri Duyung. Oke, kita cek alchemy. Alkeminya udah merah mitos 3. Mitosnya 3 dan bagus banget udah pakai ini legend. Tekanan teknis ini dia ambil bagus banget. Ini bagus banget dicocokin sama monolet berkilau. Terus keselamatan surgawi ini buat Arkadia. Terus tanda berkobar dan arus perang surut ini air yang berkobar buat api yang itu buat air. Oke, kayaknya udah semua ya. Langsung kita gacha aja kayaknya ini. Dari ada 264 tiket gacha ya. Kita gacha langsung aja. Kita jangan dulu pakai rekomendasi elemen. Kalau dapatnya food 3 kali, kita bakal langsung pakai rekomendasi elemen. Oke. Pertama kita dapat apa? Langsung dapat Yuna ya. Langsung dikasih UR Yuna. Oke, kita 10 kali lagi. 10 kali lagi. Dapat siapa? Dapat UR lagi ya? Uzuno HJR, lumayan. Walaupun dia cuma jadi food. Siapa lagi? Tenjin ya. Ini food pertama. Food pertama, jadi kita bakal gas gacha lagi karena baru dapat food satu kali. Wow, langsung dapat Bahamut. Ya, UR walaupun jadi tumbal nggak masalah. Kita gacha lagi. Dapat siapa lagi? Leviathan, anjir. Dapat Leviathan loh. Mantap, 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 mantap. Gila, gila, gila. Oke, mantap, mantap. Gacha lagi. Dapat UR-nya banyak banget ya. Masih jarang dapat food kita. Nah, ini baru dapat food satu. Baru dapat food ya. Kita gacha lagi. Coba Michelle lumayan ya buat food dark karena dia butuh banget food dark tadi. Michelle 2 food dan 3 food ya. Ini udah 3 food berarti kita pakai rekomendasi kayaknya nih. Kita harus pakai rekomendasi tipe win karena dia ngebuild Utega dan juga Fel kan. Jadi kita pakai tipe win. Dapat siapa? Ya, masih food. Kalau kita 3 kali dapat food lagi, kita ganti rekomendasinya, kita hilangin. Lord Rudy, oke, lumayan dapat food like. Kemudian siapa lagi? Urabel. Kita dapat Urabel ya. Lumayan juga lah ya walaupun jadi food. Jadi udah 2 food ya, udah 2 food. Dapat Sasa, oke. Satu food pertama. Kita gacha lagi. Kalau 3 kali food kita langsung ganti buat oke, Sasa lagi. Ini udah 2 food ya. Udah 2 food dari terakhir dapat UR. Kita ganti aja rekomendasinya. Kita claim dulu fragmentnya. Langsung gas. Dapat siapakah? Oke, dapat Elfie. Elfie masih food ya, masih food. Kalau 3 kali dapat food lagi, kita pakai rekomendasi lagi. Kayak gitu aja sih. Gue sering dapat bagus kalau kayak gitu. Dapat Fel. Mantap, dapat Fel ya. Dapat Fel, dia juga nge-build Fel jadi lumayan lah ya dapat Fel. Dapat Averna. Satu food, oke. Satu food atau 2 food ya? Kita udah dapat 2 food. 3 food. Oke. Udah dapat 3 makanan. Apakah ini bakal makanan lagi? Kita pakai rekomendasi kalau makanan lagi. Oke. Kita dapat food lagi, jadi kita ganti ke rekomendasi dulu. Tipe win atau tipe api ya? Bentar ya, bentar. Dia ya tipe win ya. Kita harus pakai tipe win. Kita klaim dulu fragmentnya 10 kali lagi, gas. Masih aja 70 kalian ya dan
nanti juga bakal gacha pet juga kita ya. Food pertama masih food ya. Food kedua, apakah bakal food kedua? Ya, food kedua. Anjir, anjir. Apakah kita dapat food lagi? Kalau kita dapat food lagi, rekomendasi kita hilangin. Ya, kita dapatnya. Bangke, bang, bangke, bangke, bangke. Kita hilangin rekomendasinya, kita claim fragmentnya juga 10 kali lagi. Apakah dapat yang bagus? Ayolah. Dapat yang bagus ya gitu. Yah, dapat food lagi. Di awal kita dapat hero UR banyak banget ya. Di akhiran malah dikasih food mulu, bangke. Oh, gagak hitam lumayan. 10 kali lagi. Michelle lumayan. Petrolia, kita dapat UR Petrolia. Oke, 10 kali lagi. Kalau food kita ganti Kitty, oke. Food Kitty. Kita klaim dulu fragmentnya. Kita satu-satu kali dulu, ini ada 4 soalnya. Satu kali lagi, satu kali dulu. 1, 2, 3, 4. Satu kali lagi. Gas, oke. Kemudian kita fragmentnya kita ambil, kita gacha 10 kali lagi. Kita dapat apa? Terakhir nih ya, terakhir. Habis ini kita gacha pet. Ya, si Kioni. Oke. Dapat food ya. Selanjutnya kita gacha pet lah ya. Tapi di sini ada tiket eksklusif satu. Gak apa-apa, kita gachain aja, kali aja dapat bagus. Seharusnya kalau satu sih jangan sih. Tapi ya udahlah. Terus kita ke pet. Kita ke pet, kita gacha pet ya. Kita gacha pet. Kita gacha langsung 10 kali aja. Kita langsung ke 10 kali aja, oke. Gas. Dapat. Dapat duyung diva sesuai sama yang gue bilang tadi ya, dapat duyung diva. Oke, mantap. Kita 10 kali lagi. Oke, dapat SR doang. Kita satu kali lagi dulu, satu kali lagi. Oke, 10 kali lagi langsung. Oke. Ah, dapat SR, enggak apa-apalah. Udah dapat duyung diva satu ya, lumayan ya. Kita aktivasi dulu. Kita aktivasi, oke. Selanjutnya kita gacha fragmentnya ya. Kita gabungin fragmentnya. Apakah dapat bagus fragmentnya? Kebuka yang support, kita buka aja ya. Mendapat 2 spirit legendaris. Oke. Kita buka, lumayan dapat yang support. Kemudian kita gabungin yang fragment. Pertama kita gabungin yang ini dulu ya. Ada 1000 lebih, kita gabungin dulu. Kenapa cuma 32? Kayaknya tasnya penuh ini. Kita sintesis. Oh, benar ya. Benar 32. Apakah dapat bagus? Anjir. Enggak dapat apa-apa, dapat food doang. Dapat Rengetsu. Dapat Rengetsu, Petrolia dan juga pejuang pejuang salju ya, peju ya. Dapat peju 2, Petrolia dan juga Rengetsu. Di sini tasnya penuh ya, tasnya penuh. Jadi gue gabungin si Averna ke Mythos, lumayan itu bisa buat food si apa ya? Buat food si Fel. Oke, kita gabungin yang Lake Dark. Ajas, dapatnya food mulu. Yang Lake coba kita gabungin. Ais, dapatnya food ya, nggak masalah. Karena kita juga udah dapat UR lumayan banyak tadi. Oke, kita sintesis. Aduh, tasnya penuh lagi ini berarti. Nggak bisa al soalnya. Dapat Bahamut sama Silasia lumayan. Dapat Bahamut sama Silasia di sini masih banyak yang belum gabungin kan. Oke. Nah, singkat cerita gue udah gabungin banyak banget hero SR ya. Buat ke SSR, jadi lumayan juga ini. Sisanya kita gabungin semuanya. Apakah dapat bagus? Dapat Bifrost, Cutlay, Labis, Petrolia, Bahamut lagi. Dapat Bahamut banyak banget ya. Dapat Nidok, Nidok dan juga Katun. Aurora ini emang fragment dia sih.
Benflagman dia, teganya dapat 4. Dia itu punya 3, berarti ketambahan 1 ya. Ketambahan UTG-nya dapat 1 lagi. Wah, gila. Mantap, 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 mantap. Kita cek pemusatan hero. Kita klaim dulu. Oh, bentar lagi bisa ke tahap 3 ya. Mendapat 120, ini udah 106, jadi kurang sekitar 14 lagi. Dan di sini auroranya bisa sih ke multi warna T4. Dan katunnya belum bisa karena kurang satu ya katunnya ya. Dan kalau auroranya bisa sih ini ke multi warna T4 ya. Karena ya, auroranya bisa ke multi warna T4. Sisanya Nidoknya belum bisa, Dante-nya bisa naik juga. Ya, mungkin sampai sini dulu ya videonya. Dan itu sudah gue gacha semua, dapatnya juga lumayan. Thanks for watching.